Kami bersyukur bahwa mereka tertangani dengan cepat dan baik. Apresiasi kepada tim medis di Taman Margasatwa Ragunan yang pertama mendeteksi dini, melihat gejala langsung bertindak, melihat gejala langsung melakukan langkah-langkah yang benar, sehingga satwa ini bisa terlindungi dan sekarang menunjukkan tanda-tanda sudah pulih. Baik, terkait kejadian kasus COVID di harimau tadi, yaitu harimau Sumatera Tino dan Hari. Memang harimau Tino ini yang berumur 9 tahun, dia bergejala klinis itu sejak tanggal 9 Juli 2021 dan harimau Hari ini di tanggal 11, dua hari setelah Tino, harimau Hari. Dan gejala klinis yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh satwa tersebut, yaitu satwa tersebut batuk, nafasnya terlihat berat, dan ada cairan dari hidung, aktivitasnya menurun, serta nafsu makannya menurun.